Johnny Walker. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kota Lintas Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Kita akan melihat bus yang akan melewati dan menuju kota tujuan masing-masing di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Hari ini pukul 10:09. Sudah ada 2 MPM yang masuk ke Terminal Muara Bungo tujuan Sumatera Barat. Hari ini banyak bus yang terlambat masuk, yang infonya jalan di daerah lintas timur ada kemacetan. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas Channel. Terima kasih banyak. MPM bus pertama dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat, MPM P31 Kasanopa. Malam be masuk Pak. Cima. Info dari supir MPM ada macet laka di daerah Bayung Lincir, makanya ada yang terlambat masuk hari ini. PM kedua P38 Gumala. Cima macet dah. Cima macet deh. Di Bayung Lincir. Apa ada yang jatuh apa ba? Hah, kakak. Oke. Jati jalan dah. Ternyata di daerah Bayung Lincir ada terjadi laka lantas. Makanya semua bus yang dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat terlambat masuk. Menjadi bus pertama masuk menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Prima Abadi menuju Pati Solo. MPM ketiga pukul 10:30. P29. Johnny Walker. Air. ANS tercepat. Rekor. MPM dan ANS. Johnny Walker tercepat bersama drivernya Dair. Gimana macet? Gimana kan, minyak ya Allah. Iya di Bayung. Di Bayung kan, Nay? Tiba di Bayung kan, air ada laka deh nak minyak air. Jadi yang macet di laka tu nak kan air doh, nak doh. Berarti yang di belakang air tadi ya, di belakang di Bayung Lincir tadi kabar dari MPM mah. Berarti pertama kali masih rekor daerah bersama driver rekor kita Dair Johnny Walker.
hati-hati di jalan daerah. Johnny Walker, MPM pertama yang masuk di Terminal Muara Bungo menuju Rana Minang. Yo, hati-hati deh. Hati-hati, Johnny Walker menjadi yang tercepat menuju Sumatera Barat dari Jabodetabek menuju Rana Minang. Tidak salah lagi, rekornya tetap Johnny Walker yang mendominasi di ANS. Batu Bukti Putra Rimbo Bujang menuju Pulau Jawa, Pati Solo. Seat legres unit ini, seatnya 28 executive class. Batu Bukti Putra pukul 10.50 meninggalkan terminal Kota Lintas Muara Bungo menuju Pulau Jawa. Itu seatnya seat legres, seat 28, bus pertama Land Rimbo Bujang Jawa yang memakai seat 28 legres. Semoga peminatnya nanti banyak seperti bus-bus Sumatera lainnya yang legres. Semoga selamat sampai tujuan Batu Mukti Putra. Medan Jaya pukul 10.55. Muara Tebo Medan. Oh. Bus Sumbar yang ketiga Semarang Jaya. Semarang Jaya dengan julukan Putra Kembar pukul 10.56. Langsung pukul 11.13 dengan julukan Dragon Ball. Yuk. Tujuan Pulau Jawa. ALS jam 11.38. ALS Nopin 77. Yup. Full paket. ALS 77 menuju Jabodetabek full paket. ALS Malang, ALS Nopin 360, Malang Medan. ALS Nopin 54. Oke sobat Bismania, video kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita tunggu bus yang terlambat datang dari Pulau Jawa menuju Sumatera Barat karena ada kendala di jalan lintas timur, terdapat laka di daerah Bayung Lincir. Semua bus yang menuju Sumatera Barat hari ini terlambat. Sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.